Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lampu HP-nya bisa dimatikan. Deku ada orang miss call payah pula. Dan sama-sama awak hormati Bapak Bupati, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Wali Nagari, Nenek Mama, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang, Nan Ketek, Indah Disabui Namo, Nan Gadang, Indah Dimbau Gala. InsyaAllah awak sadonyo dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadir pulo basamu ambo, Dr. Zulfadli dari Pakambaru, sahabat ambo, orang Payakumbuh. Hadir pulo kami dulu sama-sama di Al-Azhar Mesir, pimpinan ICBS. Al-Mukarram, Buya, Maududi, LCMA. Doakan supaya kami basamo di Mesir, basamo di 50 kota Bukoto. Oh, kota. Basamo pulau dalam surga bersama Nabi Muhammad SAW. Kami saya, Bapak Ibu Indah. Saat doa awak masuk surga insyaAllah. Ambo dalam kunjungan dulu makan sarapan pagi di rumah Pak Bupati. Tadi tawaran meningkat. Lalok pulau. Saya pribadi sesungguhnya amat sangat senang kalau diundang itu menginapnya di rumah, bukan di hotel. Sebab kalau di hotel kok kadang awak lah pakai peci, pakai baju koko, pakai sorban, masuk ke lift nampak lo orang pakai baju tak sesuai dia tinggi badan. Tinggi 170, kainnya 50. Ada orang kain panjang resleting alum berpasang. Tapi alhamdulillah di kabupaten 50 kota kehormatan yang luar biasa. Kalau Ustaz Somad sudah menginap di rumah bupati, berarti sama dengan menginap di rumah seluruh masyarakat 50 kota. Begitu kata Pak Bupati. Selesai Pak Bupati kata sambutan, berbisik pula Pak Kapolres, Ustaz juga di rumah saya. Pak Dandim dek jauh dari awak. Kalau dake itu juga ceknya. 3 malam pulau awak di 50 kota. Hebat orang 50 kota ni cara melobinya luar biasa. Kalaupun tidak sampai, tapi niatnya sudah dicatat oleh para malaikat. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, siapa yang mengajarkan kita kalau ada tamu dimuliakan? Ikolan malam iko awak peringati kelahirannya Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yu'ibbali akhihi, sampai kamu sayang kepada saudaramu. Ma yu'ibbu li nafsi, sama macam sayang pada diri sendiri. Pak Bupati sayang kambo, Pak Kapolres sayang kambo, Pak Dandim sayang kambo, Wali Nagari sayang, masyarakat sayang. Inilah bukti iman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mankana yu'minu billah wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, fal yukrim dhaifahu, hendaklah dia memuliakan tamu. Ambo rasanya indak lain sebagai tamu di bumi Minangkabau. Deklah acuk tibo ambo orang kampung dan pulang ke kampung halaman. Mudah-mudahan kekeluargaan kita ini, kata Nabi SAW, mana habai usatalahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau dipanjangkan umurnya, fal yasil rahimahu, hendaklah selalu-selalu sering-sering menjalin silaturahim. Namonyo saja Maulid Nabi, tapi sebenarnya isinya silaturahim. Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, menyambut satu Muharram, menyambut Ramadan, halal bihalal, pulang kampung basango, itu semuanya namanya saja berbeda, tapi isinya di dalam adalah silaturahim, panjang umur, murah rezeki. Mudah-mudahan yang bersilaturahim malam eko murah rezekinya, panjang umurnya.
Umur tak bisa ditambah, Ustaz. Ayatnya jelas. Likulli ummatin ajal. Setiap oranglah ditentukan ajalnya. La yastakhiruna sa'atan. Tidak mungkin bisa ditambah. Wa la yastaqdimun. Tak mungkin bisa dimundurkan. Tak mungkin bisa dimajukan. Ayatnya jelas. Dijawab oleh Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, imam besar dari Mesir. Syekhul Mufassirin, induknya ahli tafsir Al-Azhar. Apa jawaban dari Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi? Allah merubah takdirnya kepada orang yang rajin menyambung silaturahim. Dua jawaban. Nampak tamu, memang Allah bisa menambah umur dan merubah rasaki dengan silaturahim. Kenapa demikian? Karena Allah nan punya lauhul mahfuz. Takdir awak di lauhul mahfuz bisa disapu, bisa dihapus, bisa diganti oleh Allah. Yang Allahumma yasha, Allah menghapus sesuai kehendaknya. Wa yuthbit, dan Allah menetapkan sesuai kehendaknya. Jawaban yang kedua, umur indak bertambah, tapi dengan bersilaturahim barokah umur awak bertambah. Rasaki mungkin indak bertambah, tapi barokah rasakinya bertambah. Ada orang nan sebulan rasakinya 3 juta, tapi anaknya bisa sekolah, nyo bisa bersedekah, menabungnya bisa lopai umroh dan haji. Ada pula orang nan sebulan 300 juta, 2 malam abih, sarapan pagi sabu-sabu. Enggak ada barokah. Anak nan patamo sakau. Anak nan kaduo gilo. Nan kampe bawoto anabrak tiang listrik mati. Indak ada barokah. Oleh sebab itu dengan silaturahim iko batambahlah keberkahan umur dan rasa kiawa. Kalaupun mati Abdul Somad malam iko, Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau duit esok pagi batambah amal soleh. Kalau mati malam iko, insyaallah istirahat dari babwe doso. Maka orang Islam indak paralu cameh, takwik dan terlampau khawatir menjalani hidup, maka sering-sering bersilaturahim. Tapi malam iko nampaknya silaturahim awak silaturahim unlimited. Iko bisa nak diduikan lampu? Sebentar saya ndak usah lama-lama. Biar nampak. Iko kan nampak jemaah. Kalau tadi raso-raso ceramah di Nyiroro Kidul. Kalau iko kan jale. Cuma nan sebelah iko ndak nampak. Iko apa sebelah iko? Kulam ikan. Sawah. Oh, iko batehnya rupanya. Masya Allah. Aduh lampu. Tarang benderang. Itu masjid awak? Masya Allah. Tabarakallah. Nama kampung awak? Taram. Jangan-jangan dari siko Donald Trump. Kan? Lah, matikanlah. Awak mehemat listrik juga gini. Siapa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala? Masyarakat Taram yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak ulama, ustaz, buya, tuan-tuan guru awak baca rito tentang maulid. Bisa ndak Ustaz Samad baca rito tentang maulid ni 63 tahun umur Nabi dalam 60 minit? 63 tahun umur Nabi diceritakan dalam 60 minit. Kalau ada ustaz, tuan guru, buya, kiai dan sanggup baca rito 63 tahun dalam 60 minit, bahasa Arabnya mustahil. Mustahil. Maka hamba-hamba Allah yang dhaif iko cuma baca rito poin-poinnya saja. Poin yang pertama, apa yang dapat awak ambil pelajaran dari Nabi Muhammad SAW? Poin yang pertama, orang nan bahagia menyambui kelahiran Nabi, walaupun inyo indak sembayang, walaupun inyo indak puaso, walaupun inyo indak bersedekah, berzakat, berwakaf, berhaji dan berumrah, tapi inyo senang menyambui kelahiran Nabi, maka azabnya diringankan setiap hari Isnin. Amin. Apolo diaminkan? Masuk neraka. Siapa Ustaz Sabi ko? Abu Lahab. Iko nan sebelah kiri ko nampaknya ndak lah memandang kamu. Ah, dipandang iko. Oh, layar. Abu Lahab itu waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, inyo amat sangat senang. Inyo punya pembantu namanya Suwaibah. Siapa namanya? Suwaibah.
Bimbaunya lah Suhaibah. Suhaibah, come here. Kau sementara Suhaibah. Ada apa Tuan Abu Lahab? Cuba jago adik ambo Aminah kau lah hamil tua. Beko kalau anaknya lahir, datang baik informasi ke rumah. Baik Tuan Abu Lahab. Maka pada hari Isnin lahirlah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datanglah Suhaibah pulang ke rumah Tuan Abu Lahab. Tuan Abu Lahab, anak Aminah sudah lahir. Laki-laki apa pedusi? Laki-laki Tuan Abu Lahab. Sanang banalah hati Abu Lahab dengan kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Lahab mengecek waktu itu. Akecek Abu Lahab, wahai Suhaibah, sejak hari kau Isnin dua balai Rabiul Awal, kamu tidak lagi menjadi budak hamba sahaya, bebas merdeka. Bermimpilah saudara kandung Abu Lahab namanya Abbas. Abbas bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Abdul Muttalib, Hamzah bin Abdul Muttalib, Abu Lahab bin Abdul Muttalib. Syacik leh. Abbas, Abdullah, Hamzah, Abu Talib, Abdul Somad tak? Abdul orang kau bersaudara laki-laki 10 orang, padusi 5 orang. 5 balik orang anak Abdul Muttalib. Anak Abdul Muttalib tu 5 balik orang. Bermimpilah Abbas. Dalam mimpinya basuo jo Abu Lahab. Bertanyalah Abbas ke Abu Lahab. Wahai Abu Lahab, ba'a rasanya dalam neraka tu Abu Lahab? Apa jawab Abu Lahab? Khufifa alayya fi kulli itsnain li'taqi Suhaibah. Diringankan azabku setiap hari Senin karena aku memerdekakan Suhaibah. Senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan nan kafir masuk neraka jahanam, tabat siada abi lahabiu watab, dijamin masuk neraka. Diringankan Allah azabnya setiap hari Senin karena senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Apolailah masyarakat taram nan berkumpul malam iko, insyaallah awak sadonyo dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nan tibo malam iko, tapi ndak amua sembahyang, ndak amua puaso, ndak amua ke masaji, beko di akhirat satu sel sama Abu Lahab. Masuk neraka tapi setiap hari Senin azabnya ringan. Bukan itu maka sui cerita iko. Sedangkan nan kafir masuk neraka jahanam, disabui dalam Al-Quran, dek syafaat Nabi Muhammad SAW, ringan azabnya setiap hari Senin, dek senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Maka senangkan hati awak, hati masyarakat awak. Nan sanggup membuat maulid gadang bantu iko buat. Nan tak sanggup membuat gadang di masjid, di surau, di musola. Tak juga sanggup di rumah awak. Dulu kami waktu sama-sama sekolah dengan Ustaz Maududi, ambo satu asrama jadinya 3 bulan. Namo asramanya Ighathah Islamiyah. Di dekat asrama tu ada masjid. Kami sedang habis solat asar, baring-baring di masjid. Tiba-tiba ada orang Mesir masuk membai makanan. Halawah, 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 halawah. Halawah itu bahasa Mesirnya artinya manisan. Kue dari tepung terigu manis pakai gula. Halawah, halawah, halawah. Kami tanya, halawah apa kok? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Iko hari maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu cara orang Mesir mengingatkan. Di awak indak pakai kalender Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Tapi kalender awak Januari, Februari, Maret. Kadang awak lupa. Ikolah malam kawara kau. Lupa di awak indak memakai kalender Rabiul Awal. Maka awak ingatkan. Buat makanan, buat manisan, bagi-bagikan kepada orang nan lalu untuk mengenang Nabi Muhammad. Suatu hari masuk kami kuliah di Mesir dulu, ada orang nak mengetuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami intip dari kacu pintu. Orang Mesir. Nampaknya kau salah alamat kau. Buka pintu. Ni apa? Membawa nasi kuning, jo ayam panggang. Titipan dari Said. Nama sahibul bait, sampai kami menyewa rumah namanya Said.
Adapun Said berkirim nasi kunyah, iku hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersedekah, mampu bercerita tentang Nabi Muhammad, bagus. Bapak undang anak yatim, undang tetangga, duduk, kenduri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelahiran Nabi Muhammad SAW. Saya ingin bercerita sedikit tentang Nabi. Nabi Muhammad itu nama ayahnya Abdullah, nama ibunya Aminah. Lahir di tahun gajah. Lah itu saya, makanlah. Singkat, padat. Tapi yang penting kita sudah mengingatkan generasi kita. Termasuklah malam ikut wali nagari, bapak bupati, bapak Forum Komunikasi Pimpinan Daerah hadir malam ini. Tentu anak-anak kita bertanya-tanya, apa acara malam iko? Nak, ikolah menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iko anak-anak awak nan mudo-mudo nan ketek-ketek nan tibo malam iko, inyolah akan membuat maulid puluh, 20, 30 tahun nan akan datang. Ko, nan umur 7 tahun, umur 5 tahun, umur 10 tahun, 30 tahun akan datang. 30 tahun akan datang, umur ambo bara. Kini 2 ampe. 30, 5 ampe. Mereka nan akan membuat maulid. Dikumpulkannya Pak RT, Pak RW, wali nagari, kados, kades, dusun, sadonyo, musyawarah mereka. Bapak wali nagari, bapak kades, bapak RT, tiba masanya kini bulan Rabiul Awal, mari awak buat maulid. Dulu pernah di kampung awak di Taram Eko 30 tahunan lalu, masuk ambo ketek umur 10 tahun, diundang ustaz dari Riau Pekanbaru namanya Ustaz Somad. Kalau betul awak undang kininya, ndak, nyala matilah. Kalau jemaah awak sabik mati galak lah nya. Mestinya masuk ambo sabik mati itu jangan terlalu cepat kami tinggalkan ustaz. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, awak kena lama di atas dunia, awak akan mati. Tapi yang penting bagi awak bukan mati, sesudah mati awak tetap dapat amal amal jariah. Ustaz Maududi, ibu yalah jaleh amal jariahnya. 1500 santri laki-laki, 600 santri padusi perempuan. Meninggal beliau, mengalir amal-amal. Awak amal awak apa? Awak tanam padi laweh. Ada amal jariah dari padi itu? Tidak. Tapi kalau anak-anak awak kau soleh, awak bawanya maulid, istri-istri solehah, insyaAllah ibu-ibu nanti bawa maulid malam iko, ibu-ibu amak-amak anak-anak gadih-gadih solehah sedang. Bapak-bapak pula nanti bawa malam iko, bapak-bapak yang soleh. Ibu-ibu yang suaminya tidak ikut malam ini, tentulah suaminya itu setengah soleh. Nah, awak doakan saya malam kau berkat kemuliaan Nabi Muhammad, mudah-mudahan komplitlah download solehnya menjadi 100% soleh. Habis kau ibu pulang kecek kayaknya, kecek Ustaz Somad udah setengah soleh. Apa? Apa ya artinya menyambut ambo bantu ikut? Kalau ndak setengah soleh mana mungkin ibu diizinkannya datang malam ini. Udah ambo payu sebentar, kama payu maulid, sampai payu maulid dangdut awak malam kau. Dek inyo ada kesolehan dalam dirinya, maka diizinkannya ibu berjilbab. Dek ada kesolehan dalam dirinya, maka diizinkannya ibu tibo maulid Nabi. Keberkahan maulid Nabi membuat ambo basuo je Pak Bupati. Keberkahan maulid Nabi membuat ambo bisa satu majlis je Pak Kapolres dan Pak Dandim. Sebelah kanan Pak Kapolres, sebelah kiri Pak Dandim. Aduh diambil foto ambo tadi. Aduh. Payo cameh orang nan majek-ejek membuli-buli awak. Saya lihatnya. Di mana kau? Di Taram. Ada polisi. Cuma salahnya Pak Dandim dah lah pakai baju dinas malam. Dia pakai baju koko. Sama je awak. Silap-silap orang bertanya, nah mana ustaz kau? Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tidak melihat casing kita. Allah tidak memperhatikan baju awak. Nan dicadia Allah adalah hati nurani awak nan suci ikhlas lillahi ta'ala. Iya, anak-anak sekolah besok pagi, yalah itu jawabnya. Jangan beko hari Senin, tak lo pagi sekolah, tak lo mandi. Ditanya deh ibu guru, kamu mandi tadi tidak? Allah tidak melihat casing kita. Yang dilihat Allah hati kita. Tak mato sekarang ikut. Sampai ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu poin nampak tamu. Apa poin nampak tamu?
minam patamo bahwa maulid iko mambuwe awak mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biko kalau ada orang namanya bui, siapa yang maulid leh? Maulid tu bid'ah, masuk neraka. Pai se. Dua kemungkinan. Kalau inyo panik, awak berhenti. Kalau awak panik, inyo letarui. Pai se. Sampai maulid, maulid tu bid'ah. Anjing menggonggong kapilah berlalu. Apa? Wang sabi ambo anjing? Enggak. Kamu tidak ada nyambut angku anjing. Angku saya merasa anjing. Pai saya maulid. Niat awak maulid. Apa kecik Imam Ibn Taymiyah? Fata'zimul maulid. Menjadikan maulid. Lupa pula. Wattikhazuhu mausiman. Menjadikan maulid berulang-ulang setiap tahun. Falahu ajrun azim, maka orang nan membuat maulid itu dapat pahala yang besar. Lita'zimihi wa husni qasdihi, karena pengagungannya dan niatnya baik untuk memuliakan Rasulullah SAW. Buka nama kitabnya Al-Iqtida' As-Siratil Mustaqim. Iqtida' As-Siratil Mustaqim. Jadi tak usah ragu tentang maulid ika, dengan syarat maulidnya diberikan batasan oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Syaratnya ketat. Maulid itu mesti ada limo. Nampak tamo ada membaca Quran. Acara awak malam itu ada tak baca Quran? Ada. Nangka dua, mesti ada tausiyah wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Ada apa tak? Nangka tiga, membacakan sejarah Nabi. Iko sekaligus nasihat dengan baca sejarah Nabi. Nangka ampe ado doa. Ado ndak malam ko doa? Ado, beko sama-sama baca doa. Nang kalimo ado makanan. Ado makanan. Kalau ado sabanya iko urang, oh, ndak kan sanggup panitia. Ah, bawa saya lah surang-surang dari rumah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu poin nang patamo bahwa maulid pemersatu awak. Bamau maulid menyebabkan awak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi yang memulai jam 8, kinilah jam 8.30 habis. Dima-dima ceramah hamba tetap 60 menit sesuai dengan yang tertulis di botol 600. Banyak botol. Tetap 600 mililiter. Beko ambo jawab beberapa pertanyaan. Tolong Ustaz Dr. Zulfadli seleksikan pertanyaan tu, jangan ada politik-politiknya. Panik awak di politik kok. Pertanyaannya kalau bisa nan bergizi-gizi, nan berkualitas. Miko ditanya, lo Nabi Muhammad dengan Khadijah nikah di kuah mana? Pertanyalah pertanyaan nan meningkatkan iman awak, nan memberikan kualitas pada amal ibadah awak. Iko nampak tamo. Tabligh Akbar dalam rangka syukuran terpilihnya Tarem sebagai nagari terbaik nasional. Masya Allah. Untung ambo baca. Rupanya Tarem mendapat penghargaan nagari terbaik nasional. Saya sampaikan kepada seluruh nagari-nagari satu Sumatera Barat. Saya sampaikan kepada seluruh desa se-Indonesia. Kalau kalian mau tahu bagaimana negeri terbaik di Indonesia mendapat penghargaan nasional, jalan-jalan ke Sumatera Barat, jangan lupa singgah ke Tarem. Lah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Cuma ambo sampai ke Tarem ko malam pulu. Jadi tidak nampak mana. Tapi kalau ditanya dia orang Pekanbaru, sampai Ustaz Somad ke negeri terbaik yang mendapat penghargaan. Wah, sampai saya ke Tarem itu. Aduh sampah di situ. Tidak ada nampak ambo. Tidak ada sampah di situ. Mako awak jago Tarem iko supaya tetap berprestasi sampai hari kiamat. Pulang dari siko sampah-sampah ko barasia. Karena kalau sampai ndak awak merusak Tarem, jangan sampai ambo ikui merusak Tarem ko. Selesai acara batimbun sampah. Selesai Abdul Somad ceramah, prestasi Tarem langsung merosot. Siap menjaga Tarem menjadi negeri berprestasi nasional. Lah, jadi itu. Ingat, jangan ada dusta di antara kita. Dengan semangat maulid, kita bangun masjid
melalui panggilan hati. Ramaikan masjid dengan panggilan azan. Kita lanjutkan sejarah Nabi Muhammad. Dua, sampailah Nabi ke Madinah disambut dengan panggilan. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Nama kampungnya itu Yasrib. Kampung banyak penyakit, kampung banyak kuman, kampung banyak bakteri, kampung tanah mati. Yasrib dirubah menjadi kota Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang terang benderang. Apa yang dilakukan Nabi ketika sebelum sampai ke Taif? Alun tibulai ke Taif, sampai Nabi ke kampung namanya Quba. Di Quba itu dibangunlah masjid. Nabi sampai ke Quba hari Senin. Malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Sampai malam Nabi di Quba. Tagak cik masjid. Namanya Masjid Quba. Mudah-mudahan awak dari Taramko diagi Allah rasaki sampai solat di Masjid Quba. Ya Allah, berikan kami rezeki halal supaya bisa kami solat di Masjid Quba, ya Allah. Di Masjid Quba iko Nabi mendirikan masjid di Quba ampe hari ampe malam cuma. Berapa banyak ditampe awak masjid peletakan batu pertama sekaligus batu terakhir. Nah kau nyambo sampai kini kalau diminta meletakkan batu pertama, say no, katakan tidak. Ustaz, mau ceramah di kampung kami? Apa caranya? Meletakkan batu pertama, nantilah peletakan keramik terakhir. Ustaz, tanda tangani prasasti. Oke. Tapi kalau meletakkan batu, Masjid Taram sudah besar, megah dan mewah. Untuk apa membangun masjid lagi? Dengan semangat Maulid kita bangun masjid. Mau bangun masjid di mana? Hah? Masjid sudah. Di mana bangun masjid, Dek? Di mana bangun masjid? Renovasi masjid. Masya Allah. Siap masyarakat Taram merenovasi masjid kita? Kalau siap, lampu hidupkan biar nampak pitinya bara. Panitia bawa kotak lagi. Lampu kalau bisa sorotnya ke siko sih. Siko. Memang nama cari piti ko, tapi nama megangnya ko. Kotak-kotak jalan. Man bana masjidan, siapa yang membangun masjid? Banallah mislahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah satu tampek di dalam surga. Bapak ibu mau tak masuk surga? Mau ndak dapat tampek di surga? Bangun masjid. Nah ndak bisa membangun masjid dek ndak ada piti, bali kerikilnya, bali semennya, bali batu batanya. Itu nan akan menolong awak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah tabarakallah. Nah memakai plastik bagus. Plastiknya dibuat pulau, bukan plastik hitam, plastik transparan. Sehingga jaleh mana warna hijau, mana warna merah. Jangan lupa, bawa juga plastik kau kate, sebab ikan-ikan nan gadang kau di atas. Di bawah kau nampaknya ikan-ikan bilis. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang akan menolong kita di hadapan Allah. Yang lain tinggal. Ibu malam ini punya cincin, simpan. Punya gelang, pakai. Punya rantai, simpan. Punya subang anting, tahan. Disimpan sampai satu cuci tangan. Cincin, gelang, subang, rantai, anting, mati. Kamanya bayi? Dia ambil mereka untuk nikah. Hari kau ibu boleh galak, tapi besok menangis hai mata darah. Oleh sebab itu maka kalau memang betul mau mati menghadap Allah Ta'ala, masukkanlah cincin-cincin, galang je, subang je, rantai je, anting, masukkan ke dalam. Tidak hanya menerima uang, rantai masukkan, subang masukkan, anting masukkan, dengan catatan asli. Ini sok di bawah, mohon maaf pak, ini harganya 15 ribu. Kenapa? Imitasi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Ini nampak tamu hikmah membangun masjid. Dibuat rumah nan gadang. Selapai awak mati anak pun menjual rumah awak. Habis. Dialihkan oto. Oto mahal 300, 500, 1 miliar. Mati awak. Habis. Tapi kalau dibangunkan ke masjid, sembahyang subuh ini besok. Sembahyang zuhur. As-salatu khairum minan naum. Alun lay terbit matahari, tapi pahala sudah mengalir ke makam awak. Maka mudah-mudahan nan berinfak wakaf sodako untuk masjid taram malam iko, mengalirlah ke makam mereka sesudah mereka mati. Dan andai mereka hidup, hidupnya penuh dan berkah. Anaknya dijadikan Allah anak-anak yang soleh dan solihah. Amin. Kau Ustaz Somad, kau nampaknya menceramahi orang saya. Ustaz Somad, iko menyuruh orang saya bersedekah. Inyo indah. Kau berat menjadi penceramah kau. Mengajak orang saya. Bersedekahlah. Bersedekahlah. Ustaz enggak sedekah. Saya enggak bawa uang. Ambo indah bisa magi apa-apa. Taram. Ambo magi hanya 100 sak semen. Tapi tolong ambo pesan request semennya untuk tiang, untuk pondasi, untuk dinding. Pokoknya balikan ke semen. Bara semen sesak gini. 60 ribu. 60 ribu kali 100 sak 6 juta ampera. Banyak rupanya. 6 juta ampek ratui. Hah? Sekitik kalau dibandingkan pahala yang awak terima di akhirat. Namanya bu sekitik tadi, agih dosa, 200 sak. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan amal awak ikonan melapangkan kubu awak. Mudah-mudahan amal ikonan menarangkan makam awak. Bayangkanlah kalau makam awak terang seterang iko, masya Allah, nampak bercahaya merah, kuning, kelabu, hijau dan ungu. Bayangkan kalau makam awak kalap bentuk iko. Kurang nan bersedekah taranglah kubunya bentuk iko. Amin. Nan indak bersedekah nan alun memasukkan pitinya akalam lah bentuk iko. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Hai orang-orang kaya, bersedekahlah, harta kalian tinggal, mati kalian masuk neraka jahanam. Siapa nusa tunjuk? Mudah-mudahan ada yang menonton. Ambo kok sih? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mulai plastik lah naik kate. Wow, tengok. Kalau bisa kamera di shoot supaya nampak piti apa-apa aku. Insyaallah tabarakallah. Beko waktu menayangkannya dibuat pelan-pelan. Nampaknya. Insyaallah tabarakallah. Kau lah mendakik lah kamu nampak. Nak kan mungkin kini yang buagi seratus sak semen. Beko lah awak bicara kan. Kan bisa dicicil kan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Mako sadu urang nan menyumbang untuk masjid taram apo doa malaikat. Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, urang nan bersedekah tadi maka gantilah sedekahnya ya Allah. Doanya bukan doa Abdul Somad, kau doa malaikat. Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, orang yang bersedekah gantilah sedekahnya. Maka nan bersedekah tadi sadonya diganti Allah Subhanahu wa taala. Nan bersedekah 100 ribu kali 700 kali lipat. 100 ribu kali 700 kali lipat. Ambo bodoh lo matematika. Tunggu sebentar, sabar kan? 100 ribu kali 700 kali lipat. Oh, 70 juta. Nan membagi PT 100 ribu tadi jadi 70 juta. Berarti nan 100 semen tadi? 100 sak semen menjadi 70. Oh, pokoknya macam jalan tol lah bagi kamu. Karena 100 ribu tadi, jalan-jalan tanah lah.
Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka ikulah menolong di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Indah adonan lain yauma yafirul mar'u min akhi, saudara kandung indah bisa menolong, wa ummihi amak indah bisa menolong, wa abi ayah indah bisa menolong, wa sahibatihi bini indah bisa menolong, wa bani anak indah bisa menolong. Lima orang nandakek jawab kau indah cik Allah bisa menolong awak. Indah satu pun dapat menolong awak, saudara kandung, bini, suami, ayah, ibu, anak sadonyo lari. Siapa menolong awak? Itulah piti 2000 dan masuk ke plastik tadi. 2000. Melayang-layang piti 2000 di padang mahsyar. La ilaha illallah. Mbak minta tolong ke Allah 2000. Tapi kadang jamaah aku pandai loh jawabnya. Bang ngasih 2000. 2000 yang ikhlas jauh lebih bermakna daripada 100 semen yang ria. Panai loh. Mudah-mudahan amal awak kok ikhlas adanya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma bagi 2000 untuk masjid Taram tu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Sebesar biji sawi pun amal kita tetap dibalas Allah. Sedangkan sebesar biji sawi dibalas Allah, apalagi dua. Itu dalilnya bagi yang lagi 2000 tu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, jadikanlah anak-anak kami, generasi muda kami di Taram ini orang yang kaya-kaya, ya Allah. Pelajaran yang kedua, bahwa Nabi itu orangnya dermawan. Ketika tanah itu mau diberikan, Nabi tak mau menerima. Nabi membelinya. Itulah iya Masjid Nabawi nan tagak berdiri di kota Madinah kini. Itu dulu awalnya tanah wakaf akan diberikan ke Nabi. Nabi tolak. Nabi beli dengan duitnya sendiri. Maka siapapun yang kini sholat di Masjid Nabawi, mengalir pahalanya ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma baina baiti wa mimbari, antara rumahku dan mimbarku, raudhatun min riyadil jannah, antara rumahku dan mimbarku adalah satu taman-taman surga. Antara rumah Nabi dan mimbar Nabi 22 meter panjangnya, karpetnya berwarna hijau. Disitulah mihrab tampik Nabi jadi imam, disitulah mimbar tampik Nabi khutbah. Di samping itu pulau kamar Nabi, di samping itu tampik Nabi menerima tamu. Itu adalah tanah wakaf Nabi Muhammad SAW. Masyarakat Taram yang sudah mewakafkan tanah, mengalir pahalanya. Yang ada tanah, wakafkan. Ustaz Somad, selesai pengajian Ustaz kemarin, alhamdulillah masyarakat Taram berbondong-bondong mewakafkan tanah. Assalamualaikum Bapak Ketua Masjid Taram, ya, itu tanah yang sana saya wakafkan. Alhamdulillah. Tanah sih ya, enggak tahu. Mewakafkan tanah awak, bukan tanah orang. Iko tanah ulayat diwakafkan. Tanah awak, titik peluh keringat awak, tanah perjuangan bisnis awak, tanah pertanian, itu yang akan menolong di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tolong kita transparan, karena krisis kita sekarang krisis trust, kepercayaan. Maka nanti kumpulkan ini semua, 2-3 hari ini umumkan, saya tidak minta sekarang, umumkan hasil pengumpulan dana pembangunan Masjid Taram Tabligh Akbar kemarin berjumlah 250.302.000 rupiah. Sianan 2000. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tidak tanya berapa yang kau berikan. Yang penting kita sudah berbuat. Kalau engkau seekor gajah, bawakan sebatang kayu kelapa. Tapi kalau kau seekor semut, bawalah sebutir gula. Kalau engkau seekor semut kecil, bawa sebiji gulo ndak ba'a. Tapi kalau kau seekor gajah, bawalah satu batang kelapa. Tapi kalau kau seekor gajah, bawa sebutir gula. Gajah gilo kok. Untuk apa jadi gajah? Untuk apa jadi besar? Apa yang bisa kita lakukan untuk agama Allah? Yang punya jabatan, pakai jabatannya.
pakai kekuasaannya. Selama engkau menjabat, berapa masjid yang kau bangun? Selama engkau menjadi penguasa, berapa masjid yang kau tegakkan di atas muka bumi Allah? Setuju? Yang tak ada kekuasaan tapi punya uang, berpikirlah, rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, kebun luas tinggal, semuanya akan tinggal. Yarji usnani nan duo go pulang ke rumah, haratu awak pulang ke rumah, oto awak nang gadang pulang ke rumah, anak istri keluarga menantu pulang ke rumah, wayabqa wahidun, yang tinggal cuma satu, siapa nan cie? Wa amaluhu amal, amal tulanan sama dengan awak. Orang-orang nan lah mati masuk dalam liang lahat nan dikubur, ditanya di Allah Subhanahu wa taala, hai mayat, hai jenazah, mau hidup lagi? Manjawek sado jenazah. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tambahlah umurku sekejap saja ya Allah. Kalau mau tambah untuk apa? Fa as-saddaqah. Kami mau bersedekah. Jenazah kalau ditanya, mau hidup lagi jenazah? Jenazah menjawab, fa as-saddaqah, mau bersedekah. Boleh saya minum?